Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar. Bupati Purwakarta yang insya Allah pada pelaksanaan nanti akan disampaikan di Tribun Maya Datar dan kita bisa menyaksikan melalui layar monitor. Namun sebelum itu kami mohon izin untuk menyampaikan informasi hewan kurban yang diterima panitia kurban. Yang pertama dari Ambu Hajah Ani Ratna Mustika SE Bupati Purwakarta berupa satu ekor sapi. Kemudian dari Bang Jabar Banten kantor cabang Purwakarta satu ekor sapi. Kemudian dari toko Mas Prita Surya dan notaris Hajah Ari Triwahyuni satu ekor sapi dan dari Ibu Rina Rosdiana Rahmat satu ekor domba. Jumlah seluruhnya hewan kurban yang diterima panitia kurban DKM Masjid Agung Bang Yusuf sejumlah 3 ekor sapi dan 1 ekor domba. Demikian informasi hewan kurban yang diterima. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Allahu Akbar wa lillahi alhamd salatan sunnatan li'id al-adha rak'atain jami'atan rahimakumullah الصلاة لا إله إلا الله kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi burata wa asila la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahda la ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar wa lillahi alhamd.
Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anit taba' al-hawa. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'idal fitri wal adha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin nabil huda alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ij'alna biman ittaba'ahum bi ihsani ila yaumil jaza. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Sadaqallahul 'adzim. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah, karena Allah izinkan kita untuk bisa sholat Idul Adha pada pagi ini. Allah izinkan kita untuk tetap menghirup nafas. Allah izinkan hidayahnya ada pada diri kita. Allah berfirman, "May yahdillah fawal muhtad, wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida." Jika Allah memberikan petunjuk, maka kita akan mendapatkan petunjuk. Jika Allah menyesatkan, maka tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Datangnya kita pada pagi ini, niatnya kita untuk melaksanakan Idul Adha, mudah-mudahan suatu pertanda bahwa Allah masih memberikan petunjuk iman di hati kita. Dan kita memohon Allah untuk tidak mencabutnya, karena jika Allah menyesatkan, maka walan tajida lahu waliya mursyida, tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Karena itu syukur yang pertama adalah mari kita mensyukuri iman yang kita miliki. Alhamdulillah iman kita masih ada, walaupun sejumlah masalah karena COVID ini telah mendera kita. Walaupun bisa jadi hati kita merasa kesal, ekonomi kita bangkrut, hubungan kita menjadi penuh curiga, tetapi mudah-mudahan iman kita masih ada dalam diri kita. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seluruh perjuangannya diberikan untuk kita. Dulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menenangkan Abu Bakar dan menyatakan, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan khawatir, Allah bersama kita. Yang dapat ketenangannya adalah Rasulullah Muhammad, tetapi beliau bagi kepada Abu Bakar. Maka para ulama menyatakan, jika ingin mendapatkan ketenangan, maka bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan sampaikan ketenangan yang ia dapatkan kepada kita. Jemaah, sholat Idul Adha yang diridhoi oleh Allah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan pada hari raya ini. Ada banyak ibadah yang kita lakukan pada hari raya ini. Yang paling sederhana dan yang paling kita lupakan adalah mengucapkan takbir. Mengucapkan takbir adalah ibadah juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham adalah ibadah juga. Allah memerintahkannya, walitukabilullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah juga memerintahkannya, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, pada surat Al-Baqarah ayat 203. Ayat yang terakhir ini menjadi dasar bagi para ulama bahwa ayyam ma'dudat, hari-hari yang ditentukan itu adalah pada bulan Zulhijjah ini. Pada ada yang menyatakan dari 1 sampai 13, ada yang menyatakan 10, 11, 12, 13. Allah perintahkan kita untuk terus-menerus menyeru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hal ini patut disampaikan karena di antara kita terlalu memilih ibadah yang susah.
Padahal ada ibadah yang paling gampang, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Sebagian kiai-kiai sepuh menyatakan, jika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka kita mengakui kebesaran Allah. Allah lebih besar dari apapun. Allah lebih besar dari COVID. Allah lebih besar dari seluruh masalah kita. Allah lebih besar dari seluruh ketakutan kita. Pada saat hari ini kita menyatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan hati, bukan cuma di mulut. Saat itu kita sedang mengundang Allah, engkau lebih besar dari apapun, dari masalah ini, dari seluruh perhitungannya. Jika hati kita yang menyebutnya, maka seluruh masalah ini akan kecil. Allah yang lebih besar dari apapun akan menunjukkan kebesarannya dan mengecilkan seluruh masalah yang kita hadapi. Karena itu ibadah yang pertama, mari mumpung masih ada waktu sampai tanggal 13 Yaumut Tasyrik, kita sampai 13, mari kita mengucapkan Allahu Akbar. Di rumah kita ucapkan Allahu Akbar, di mobil kita ucapkan Allahu Akbar. Bukan sekedar hiasan mulut, tetapi memohon pada Allah, Allah, kami percaya engkau lebih besar dari seluruh masalah ini. Karena pelajaran dasar dari wabah COVID ini adalah, kita ini ternyata tidak hebat. Kita ini ternyata, manusia yang katanya hebat ini ternyata tidak bisa melawan virus yang sangat kecil. Banteng itu besar, virus itu sampai tak terlihat. Kita yang menganggap diri kita luar biasa ini, melawan virus yang tak terlihat saja kalah berantakan seluruh dunia. Pesannya bukan berarti kita pasrah pada virus, tapi kita pasrah kepada Allah. Virus ini datang sebelum Ramadan. Kita mengalami takbir pada Idul Fitri, masuk pada Idul Adha. Pesannya sangat jelas. Mari kita meyakini Allah lebih besar. Mari kita hadirkan Allah yang lebih besar dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Mari kita ucapkan itu dari hati kita sambil berdoa, engkau lebih besar. Kami percaya semuanya akan selesai ketika engkau lebih besar ada dalam kehidupan kita. Jemaah, salat Idul Adha yang diridhai oleh Allah. Idul Adha adalah ibadah menyembelih. Kurban artinya mendekat. Karena kita ingin, karena Allah ingin kita lebih dekat kepadanya. Allah tidak ingin kita jauh. Allah sangat sayang pada kita. Begitu kita jauh, Allah panggil kita. Begitu kita lupa, Allah panggil kita. Bukankah sehari 5 kali kita diingatkan untuk menggumamkan Allahu Akbar, Allah lebih besar. 5 kali sehari. Kita lupa di siang hari, Allah panggil dengan azan. Kita lupa di pagi hari, Allah panggil dengan azan. Kita terus menerus dipanggil, setiap minggu dipanggil, diingatkan lewat Jumat dan seterusnya. Allah sayang pada kita. Allah bahkan misalnya mengajari kita doa yang sering sekali lewat di mulut tetapi lupa untuk dimaknai. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa dari Al-Qur'an. Allah mau kita membacanya. Wahai Rabb kami, berikan di dunia ini kebaikan. Berikan di akhirat nanti kebaikan. Wa qina adzabannar, dan enggak pakai neraka. Dan enggak pakai neraka. Wa qina adzabannar. Ada banyak orang yang bisa masuk surga, tapi ada yang melalui siksa neraka. Tapi kalimat wa qina adzabannar, Allah mengajarkan kita untuk memohon padanya. Berdoalah agar bisa di akhirat mendapatkan kebaikan. Wa qina adzabannar, dan enggak pakai neraka. Allah yang minta pada kita untuk berdoa itu. Sayangnya pada saat kita berdoa itu, kita lewat begitu saja dalam mulut. Pada saat khatib misalnya berdoa, pasti ketika mendengar Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu paling cepat karena sudah berharap mau selesai.
Padahal itu doa yang paling pokok. Allah ingin kita masuk surga dan enggak pakai masuk neraka. Itu doa dari Allah. Itu menunjukkan Allah sangat sayang pada kita. Maka marilah pada hari ini kita meniatkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Idul Adha adalah hari raya Nabi Ibrahim sekeluarga. Sekeluarga tidak cuma Nabi Ibrahim, tapi juga istrinya, Bunda Hajar. Kemudian anaknya. Seluruh peristiwanya adalah peristiwa yang kita peringati pada hari raya Idul Adha ini. Pada surat Al-Baqarah ayat 131, Allah berfirman, "Idh qala lahu rabbuhum aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Aslamtu, berikan dirimu, tunduk pasrahkan dirimu." Lalu Ibrahim menjawab, "Aslamtu li rabbil alamin." Aku berserah diri. Aku berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan alam semesta, li rabbil alamin. Maka kita lihat kisah Nabi Ibrahim yang aslamtu, yang memasrahkan dirinya. Allah bilang, tinggalkan anak istrimu di lembah itu. Ditinggalkan ya, walaupun lembah itu kering. Allah bilang, sembelihlah anakmu, disembelih anaknya. Walaupun itu anak satu-satunya. Karena Nabi Ibrahim sudah menyatakan, aslamtu li rabbil alamin. Hari ini, di Idul Adha ini, kita sedang belajar menjadi Nabi Ibrahim yang menyatakan aslamtu pada perintah Allah. Allah menginginkan kita menyebut-nyebutnya hari ini, berzikir padanya, maka kita sebut namanya, kita pasrah padanya. Allah nanti siang nanti meminta kita sholat, kita segera sholat dengan bahagia. Karena hari ini, mulai hari ini, kita belajar menyatakan aslamtu li rabbil alamin. Bagaimana caranya aslamtu li rabbil alamin? Dalam surat Al-Baqarah ayat 260, Bismillahirrahmanirrahim, "Idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi, qala fa'ud arba'atan minat thayr." Ada sebagian ulama yang mengaitkan Idul Adha dengan ayat ini, Al-Baqarah ayat 260. Idul Adha artinya saat hari raya penyembelihan. Ingatlah idh qala Ibrahim, tatkala Ibrahim berdoa kepada Allah, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati." Qala, kemudian Allah menjawab, "Awalam tu'min, belum yakinkah kamu?" Qala bala walakin liyatma'innal qalbi. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Bukan, aku yakin, tetapi permintaanku ini agar hatiku semakin mantap dalam imanku." Kemudian qala fakhud arba'ata minat thayr, Allah berfirman, "Ambillah 4 ekor burung. Lalu cincanglah burung itu, lalu letakkan burung itu di belakang bukit, kemudian panggillah, dan burung itu niscaya akan segera datang padamu, padahal sudah dicincang-cincang. Dan ketahuilah, Allah itu Azizul Hakim." Ada ulama yang mengaitkan Idul Adha dengan ayat ini, karena ayat ini ada penyembelihan. Karena ayat ini menunjukkan kaifa tuhyil mauta. Inti Idul Adha adalah menghidupkan hati kita yang mati, diri kita yang mati, iman kita yang mati, keberanian kita yang mati, kemalasan kita yang hidup. Idul Adha harus diarahkan untuk tuhyil mauta. Ada 4 burung yang disembelih. Ada seorang ulama namanya Maulana Jalaluddin Rumi menafsirkan 4 burung itu. Yang pertama adalah bebek. Bebek itu serakah, tidak pernah puas, tidak pernah berhenti mencari. Di darat maupun di dalam air, dia mencari makan terus. Kerongkongannya seakan tidak berhenti. Dia terus menerus mencocor. Dalam diri kita, kata ulama sufi itu, ada bebek keserakahan. Hari ini mari kita sembelih itu. Jika masih ada keserakahan, tidak bisa kita menyatakan aslamtu li rabbil alamin.
Burung yang kedua adalah ayam. Ayam jantan. Ayam yang penuh nafsu, yang bisa menjatuhkan manusia. Nafsu untuk terus-menerus dipuaskan ada dalam diri kita. Hari ini, burung yang kedua itu, mari kita sembelih. Ayam, burung yang ketiga adalah burung merak. Dia senang pamer, ria. Burung merak memamerkan sayapnya, bulu-bulunya yang indah. Kita pun sering seperti itu. Pada saat kita memiliki hewan kurban, tidak jarang kita memamerkannya, membandingkannya dengan yang lain. Lihat kurbanku lebih hebat dari yang lain, lebih sehat ketimbang yang lain. Itu ria. Ria menghancurkan sholat kita bahkan. Yang ketiga, mari kita sembelih keriaan kita. Itu ada dalam diri kita. Yang keempat adalah burung gagak. Burung gagak itu adalah keinginan untuk hidup terus, harapan untuk keabadian. Tidak peduli hidupnya bermana atau tidak, dia ingin terus menerus. Empat burung itu, kata Maulana Jalaluddin Rumi, yang pertama adalah keserakahan, yang kedua nafsu birahi, yang ketiga pamer ingin dipuji, yang keempat keinginan untuk hidup abadi. Jika disembelih, maka kita bisa menyatakan aslamtu lirabbil alamin. Maka pada Idul Adha ini, mari kita meniatkan diri kita untuk menyembelih keempatnya. Kita ceritakan nanti di rumah pada istri kita, pada tetangga kita, pada siapapun yang tidak hadir di sini. Mari kita belajar untuk menyembelih keempat unggas itu. Jika keempat burung itu dilakukan, maka apa yang dikemukakan tadi oleh Ibu Bupati pasti akan bisa terlaksana dengan baik. Keberhasilan negeri ini, kabupaten ini bukan di tangan satu orang, tapi di tangan semua orang. Dan semua orang itu akan bisa menangani negeri ini jika keempat unggas tadi bisa disembelih. Jemaah, sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, maka pada hari Idul Adha ini segera kita akan menyembelih kurban agar sifat kebinatangan kita hilang dan kita semakin dekat dengan Allah. Mari kita memohon kepada Allah agar walaupun kita tidak kuasa untuk menyembelih kurban, tetapi ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar yang kita keluarkan dari hati kita membuat hati kita semakin dekat pada Allah. Sungguh, jika Allahu Akbar kita ucapkan dari hati kita, ada tangis yang akan muncul, ada kekangenan yang akan muncul, ada rasa kita semakin tidak berdaya. Kebalikannya, jika mulut kita enggan untuk mengucapkan Allahu Akbar, jangan-jangan itu tanda hati kita membatu, iman kita sudah tidak ingat Allah sama sekali, ego kita semakin sombong sehingga lupa untuk mengucapkan Allahu Akbar. Ini hari, mari kita selesaikan ego kita, selesaikan nafsu kita, musnahkan seluruh keengganan kita untuk mendekat pada Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La